Assalamualaikum sahabat Gimbrin, oh dimanapun kalian berada. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas rincian jawaban Gimbrin Out tantangan terbaru dengan judul detektif. Oke, langsung saja kita mulai. Ini petunjuknya. Hari ini ada seorang lelaki yang pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa pacarnya bunuh diri. Lalu polisi datang ke TKP untuk menyelidiki. Oke, petunjuk pertama atau ke satu ya. Korban sepertinya bunuh diri. Kenapa? Ini kita lihat sekitar sini ya. Ini sekitar sini ada obat. Ditemukan sebotol obat tidur yang sudah termakan setengah dua ranjang korban. Kemungkinan korban meninggal karena overdosis. Petunjuk kedua, dengan cepat polisi yakin bahwa dia dibunuh. Lalu apa benda yang digunakan untuk membunuh? Kita lihat di sekitar sini, ini ada suntikan ya berwarna cairan hijau. Bukan. Kita coba bantuan. Sebuah handuk basah ditemukan di atas ranjang. Oh ini. Ada sebuah handuk basah di sebelah bantal korban. Oke, lanjut. Petunjuk ketiga, agar tidak menimbulkan gerakan apapun, tersangka menggunakan sebuah benda untuk membunuh korban. Ini mungkin ya. Baru itu jawabannya. Ahli forensik mengidentifikasi bahwa ada obat anestesi dalam jarum di lantai. Pembunuh mencucikannya ke korban sebelum meninggal. Oke, petunjuk keempat. Dari mana tersangka kemungkinan besar masuk ke kamar korban? Ini ada jejak kaki yang menemani. Di sini. Oke, lanjut. Akhirnya polisi memastikan ada pacar korban. Mengapa nih? Jas putih digantungan pesawat yang dibawa pacar korban ada seorang dokter. Oke, okay. Inspeksi kasih selesai. Oke, itu jawaban-jawaban ya. Terima kasih.